teman-teman, kembali lagi di video aku ya. Nah ini kan kalau ke ujung sana itu kita ke Pantai Watu Karong. Nah tadi aku lihat di atas bukit sana itu ada pantai juga. Ini nanti kita coba melihat ke sana ya teman, melihat suasana di atas pantai sana. Itu tadi ada gazebonya, ada perbukitan di sana. Oke, ini aku mau coba jalan lewat aspal ini ya. Nih, jalan kaki aja ke sana melihat suasana pantai di sebelah sana. Oke, ini kita lanjut jalan, ini jalan kaki. Nanti kalau sampai sana aku lanjut lagi ya teman-teman. Tetap ikut menonton teman-teman. Nah, oke, ini tadi aku jalan dari arah Pantai Watu Karong sana ya. Lewat sini itu juga bisa teman-teman. Jadi parkirnya di sini bisa juga. Terus ini kalau mau ke Pantai Blosok, ternyata itu pantainya Pantai Blosok ya. Naik sana ada Pantai Anglian juga, Tiara Hill itu ke sana teman-teman. Jadi Pantai Blosok ya. Blosok, terus ini Anglian juga. Oke. Kita lanjut perjalanan lagi ya, melihat suasana di sekitar Pantai Blosok. Nah oke teman-teman, ternyata perjalanannya lumayan, ya nggak lumayan jauh sih, ya agak deket. Tapi nih, sebelum arah Pantai Blosok, di sini itu ada area bukit, itu ada gazebonya juga. Nanti kita lihat dulu ya ke atas sana. Nah untuk Pantai Blosoknya nanti masih lurus lagi ke sana. Itu naik ke atas itu ada Villa Batu Hill, apa? Batu Hill ya? Villa Batu Hill juga itu naik ke atas itu. Nah ini aku mau lihat pemandangan dari atas gazebo sana, melihat suasana pantai di area Watu Karong ini ya teman-teman. Ini kita naik tangga seperti ini. Wah lumayan juga ya teman-teman. Jadi ini kita trekking naik ke atas. Kita melihat pemandangan karang yang ada di pantai. Ini dari atas ini tuh ada gazebo-gazebo. Jadi untuk gadu pandang ya teman-teman. Nah itu terlihat ya teman-teman. Nah itu di sebelah sana juga masih ada karang-karang juga itu. Tuh pasirnya putih ya kalau di sini. Pasir putih. Wah indah sekali nih. Jadi ini ada kayak pantai kecil sebelahnya Pantai Watu Karong tadi sebelah sana. Ini kalau jalan ke sini tuh ada pantai kecil gini. Jadi cuma dari ini muter sini doang nih. Tapi bagus juga itu. Itu. Di atas sana itu ada vilanya. Di atas juga masih ada gazebonya itu. Ini aku mau ke bibir pantainya aja ya, ke arah sini. Kayaknya lebih kelihatan ya. Nanti kita coba ke atas juga nanti kalau di sini nggak kelihatan. Wah, bening banget ternyata teman-teman. Tuh airnya. Wih, kelihatan sampai dasar-dasarnya itu. Bening banget airnya. Oke, kita lanjut muter lagi. Nah ini habis dibersihkan ya ini. Ini habis dibersihkan, jadi untuk rumput-rumput di sekelilingnya udah ditebasi nih. Udah ditebasi, jadi kita bisa melihat pemandangan pantai dengan leluasa. Tuh. Wah di sana ternyata masih ada jalan naik ke atas ya. Tuh naik ke atas sana. Atau harusnya kita naik motor aja ya, biar ini biar bisa sampai sana melihat suasana di sekitar pantai sini. Nantilah, nanti kalau mau naik motor balik dulu aja ya teman-teman. Betul tadi gazebo yang atas sana. Kayaknya mungkin pemandangannya jelas dari atas ya daripada dari sini. Bentar, ini aku muter dulu. Nanti habis ini balik ke atas coba. Wah ini bagus banget ini. Wow keren. Ini kayak view Raja Ampat versi Jawa Timur. Nah itu ya, ada karang-karangnya yang tinggi. Kayak pulau tersendiri, tapi nggak terlalu besar. Itu berupa karang-karang seperti itu.
Wow. Tuh temanku ternyata masih ada di sana. Tadi aku dari sana, teman-teman. Jadi aku dari gazebo-gazebo sana itu. Terus itu ternyata temanku masih di sana duduk itu pakai baju putih. Gak kelihatan ya di kamera. Nih. Tuh yang putih nih. Sini nih. Jauh juga ternyata ini. Oke. Ini seperti ini ya teman-teman, pemandangan dari atas bukitnya. Tuh. Sangat indah sekali nih. Tuh di sana ada kapal-kapal nelayan juga, itu ada kapal nelayan, ada tuh kapal nelayan juga itu ya. Itu ini. Terus mana tadi aku lihat lagi? Hah, itu yang sini kecil banget yang ini. Tuh kapal-kapal nelayan, tuh di sana juga masih ada kapal nelayan juga itu. Jadi banyak sekali nelayan. Terus kalau di pinggir pantai tadi warga-warga itu pada mengumpulkan kerang, teman-teman. Di sana ada warga yang mengumpulkan kerang. Jadi kerangnya dikumpulin buat ini ya, kayak oleh-oleh gitu, jadi dibuat kerajinan gitu. Oke, ini aku mau naik. Cuma lewat mana ya? Bisa nggak ya lewat situ? Atau lewat yang tadi aja? Bisa sih harusnya. Coba ya teman-teman, kita muter lewat sini. Tadi kan udah lewat sana. Ini kita coba lewat sini kalau ada jalan. Kalau nggak ada jalan ya putar balik. Tapi kayaknya ada sih. Coba ya. Nah oke, di bagian atas sini, dari atas bukit ya teman-teman, itu ada banyak sekali bunga sepatu kalau di tempatku namanya. Nah itu bunganya ya teman-teman, yang merah itu. Tuh banyak sekali tuh. Nah terlihat ya, tuh yang merah-merah itu kalau di tempatku namanya bunga sepatu. Ih bagus banget sumpah, view-nya. Dan ini ada bunga apa ya, kayak kecubung. Ini juga lucu juga. Ini kalau posisi dia udah agak tua itu di sentil gini bisa mekah. Ya, ya protol teman-teman. Nggak bisa. Ini dulu mainanku zaman kecil kayak gitu. Disentil kayak gitu nanti dia bisa mekar sendiri kayak gitu. Nah, terus ini ada bunga puyeng. Tuh kalau di tempatku namanya bunga puyeng, jadi nggak tahu ya bisa bikin puyeng atau gimana. Cuma ini enak juga, ini bisa dimakan nanti kalau udah hitam gitu bisa dimakan ini. Nah ini rasanya juga manis tuh kayak gini ya. Oke, ini banyak juga wisatawan juga tuh. Nah di sebelah sini itu yang tadi dari arah atas ya, yang gazebo atas. Tuh rumput-rumputnya masih tinggi. Kalau yang bawah tadi udah dibersihkan ya. Kalau yang atas ini masih tinggi. Jadi banyak ilalang yang menutupi jalan. Tapi nggak sampai tertutup juga, masih bisa untuk jalan gitu. Nah ini untuk view dari atas ini seperti ini teman-teman. Jadi lebih jelas ya, lebih terlihat pantainya tuh. Karena tidak ada penghalang. Itu lebih kelihatan. Tapi dari bawah tadi juga udah bagus kok. Dari bawah juga udah kelihatan tadi view-nya. Emang kalau dari sini bisa lihat timur dan baratnya lebih jelas ya. Itu. Nih di atas sini ada batu-batu karang juga. Terus ada gazebo-nya itu. Nah oke ya teman-teman. Ini tadi ya perjalanan kita ke area perbukitan di samping Pantai Watu Karang. Buat teman-teman yang udah ikut menonton sampai durasi video kali ini, terima kasih ya teman-teman. Nanti kita jalan-jalan lagi ke perjalanan selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya dan sampai jumpa. Bye-bye.